Oke, kali ini kita akan melakukan troubleshooting untuk televisi dengan masalah gambar bergelombang. Gambar bergelombang ini biasanya dianggap orang adalah karena antena yang kurang baik. Tetapi di sini antena sudah baik, sudah bagus posisi, tetapi tetap tampak layar bergelombang. Tidak boleh berkembang lagi. Betul. Permainannya. Oke, kita cek bagian mana pada kerusakan televisi dengan kerusakan gambar ada, suara ada, tetapi layar bergelombang seperti itu. Satu pun saya nggak dapat selfie sama. Asumsi pertama adalah pada tegangan masuk, tegangan sumber. Tegangan sumber ini biasanya dia memberi satu tegangan. Dia bergelombang menandakan bahwa tegangan yang masuk tidak stabil. Bagian power supply itu kita lihat dari sini ada tombol AC, screen, kemudian ini dia kemungkinan. Jadi area lokasi kita untuk mencari kerusakan adalah area tegangan sumber ini. Oke. Ini besarnya sekian. Biasanya kerusakan apabila elko-nya gembung, maka dia short. Ini kita lihat elko agak gembung. Besarnya adalah 150 mikro tegangan tinggi. Dioda penyaran. Sebenarnya ini seperti penjelasan kemarin tentang power supply. Dikasih elko maka tegangannya semakin besar karena dia dikali 1,414. Oke. Kita langsung buka solder, buka elko. Iya, Pak. Jadi alasannya itu sama gara-gara kan dia yang ngasih stok. Iya, ini mau kita. Sambil makan berarti boleh ya. Ya, ini dia elko yang mau kita ganti. Pakai atraktor lah. Pakai. Jadi apabila elko ini short atau gembung, kemungkinan kerusakan seperti tadi, layar bergelombang-gelombang tidak mau tenang. Kalau seperti itu dicari, kita ganti aja elkonya. Kemungkinan besar seperti itu masalahnya. Besar elko adalah 450 volt, 1550 mikro. Kita kanibal dari televisi yang sudah apa juga ada besarnya 100 mikro dan 400. Ini bisa juga tidak jauh berbeda, beda 50. Boleh kita masukkan juga untuknya lebih kecil. Melakukannya jangan terbalik polaritas elko. Ya, itu. Hati-hati dalam melakukan.
melakukan penelitian. Kita ganti dengan Elko, walaupun jenisnya berbeda, muatannya berbeda, 50 1 150, yang aslinya kita ganti dengan yang 100 mikro, tegangannya 400, kita ganti menjadi yang 400, kita ganti jadi 400. Jadi kalau kerusakan pada layar seperti itu, tegangan kita perhatikan harus normal. Kalau tidak normal, maka efek gambarnya seperti itu. Kita masih melakukan pergantian komponen pada bagian dekat input AC screen. Kalau di mesin yang lain seperti itu juga. Ini dia. Kita kanibal tadi komponen dari ini tongkat tip yang lain. Karena mau membeli ke toko waktu sangat sempit, sehingga kita kanibal untuk sementara. Oke. Apa namanya yang ada itu, yang Manhattan apa? Ya. Manhattan nama gedungnya apa? Manhattan. Hah? Manhattan. Manhattan. Enggak. Mana apa di mana? Sepertinya belum masuk. Kakinya belum masuk. Pendek. Bersihin dulu. Susun kembali, perhatikan jangan sampai ada bahan-bahan yang bisa terhubung singkat. Oke, coba kita lihat hasilnya apakah memang Elko. Ini troubleshooting namanya. Kita mungkin coba yang biasanya terjadi kerusakan. Oke, sudah ada channel bersih. Oke, sudah ada. Ini dia. Ya. Gambar sudah bagus, tidak terjadi gelombang lagi.
Ternyata kerusakan benar berada pada ilko, pada bagian regulator masuk. Terima kasih. Demikian troubleshooting untuk kerusakan layar bergelombang. Sampai jumpa di kerusakan televisi yang lain.